Benda mirip tank di Laut Natuna diselidiki TNI AL, disebut tak berbahaya. Benda menyerupai tank, kendaraan tempur, ditemukan di perairan Natuna, Kepulauan Riau. Benda tersebut kini telah dievakuasi TNI AL dengan menggunakan pompong kayu nelayan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Sampai dengan saat ini masih dilaksanakan investigasi dari TNI AL dalam hal ini tim Pushidrosal, Disenlekal dan Dislitbangal. Tulis TNI AL di akun Instagram TNI underscore angkatan underscore laut seperti dikutip bisnis, Selasa, 28 Desember 2021. Sementara itu dikutip dari Antara, penemuan benda mirip tank itu diketahui sempat viral di media sosial sejak Kamis, 16 Desember 2021, Kepala Dinas Penerangan Lantamal 4 Mayor Marinir Saul Jamlai saat dikonfirmasi ketika itu mengatakan jika benda tersebut tidak berbahaya. Menurutnya, benda tersebut milik perusahaan Migastar Energy dari Rig Blok Kakap yang melakukan pengeboran di Laut Natuna, pihak perusahaan sudah mengakui hal itu. Benda itu hanyut sendiri, ujarnya.